Saudara-saudara, sudah 3 minggu ini kita berkhotbah tentang tema-tema Natal. Dan sekarang saya akan kembali membahas mengenai Natal. Hari ini kita khusus membahas mengenai Maria. Peran Maria di dalam karya penyelamatan Tuhan atas orang-orang berdosa. Terutama ketika mengirimkan Juru Selamat ke dalam dunia. Saudara-saudara, sebelumnya kita akan membaca Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1 ayat 28 sampai dan ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal 1 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-38 saya akan membacakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth, anak sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi saudara, mengapa saya mengangkat tema ini? Karena ada banyak hal yang kita pelajari daripada peran Maria di dalam karya keselamatan, sekaligus juga ada banyak kesalahpahaman yang perlu kita meluruskan. Ya, pemahaman daripada gereja-gereja saudara mengenai Maria yang saya pikir sore ini saya akan khotbahkan, dan kita akan melihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai Maria. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan apa yang saya sudah baca tadi di dalam ayat-ayat firman Tuhan, kita melihat di sana pertama-tama bahwa Maria ini sebetulnya adalah orang biasa saja, ya. Dia bukan tinggal di istana raja, bukan orang kaya, ya. Terbukti kalau saudara baca di Injil Lukas, di sana waktu mau melahirkan Maria tidak mendapat tempat yang layak, ya, bersama Yusuf. Tapi akhirnya melahirkan di kandang. Ini membuktikan bahwa mereka bukan orang kaya. Kalau orang kaya, tetap sebetulnya dapat penginapan yang layak. Betul tidak, ya? Jadi, bisa saja, ya. Ini harga penginapan berapa? Ya, oh, sudah penuh-penuh semua. Berapa? Saya bayar semua. Bisa saja itu kong kali kong sama pemilik. Pemiliknya, kamu pindah dulu di sini. Saya ganti semua uangmu, kamu keluar dulu. Ada tamu lebih terhormat. Karena dia bayar lebih banyak, kan? Tapi tidak punya uang. Dan memang mereka orang biasa. Yusuf itu adalah tukang kayu. Nah, di dalam hal ini Maria adalah orang biasa, ya. Orang biasa. Kadang kita berpikir sebagai orang Kristen yang digunakan oleh Tuhan itu untuk menjadi hamba Tuhan, untuk boleh membicarakan firman Tuhan, membawa banyak orang kepada Yesus Kristus, itu haruslah orang top, ya. Keturunan orang top, ya. Paling tidak itu dari sononya, ya, itu kakeknya, ya, kemudian papanya itu mesti orang hebat begitu, kan. Lahir di dalam keluarga yang hebat, keluarga yang terpandang, terhormat begitu, kan, saudara. Tetapi Tuhan tidak mempedulikan semua itu, saudara. Karena Tuhan melakukan pekerjaannya menurut apa yang dia pandang baik, bukan menurut apa yang manusia pandang baik, saudara. Saya hampir-hampir tidak pernah melihat, ini khusus pendeta, ya, yang bisa membawakan Injil kepada banyak orang, pendeta yang integritasnya baik sekali, ya, hidupnya bersih, ya, khotbah-khotbahnya diterima oleh orang, ya, di mana-mana dia dikenal, ya, sebagai pengkhotbah Injil yang benar, yang sejati, ya.
hampir-hampir saya tidak menemukan itu anak orang gede ya, anak orang kaya atau anak pejabat ya. Seperti itu saudara. Semua orang-orang yang biasa saja kemudian digunakan oleh Tuhan, saudara. Semua orang biasa. Ini tidak berarti bahwa orang yang dari keluarga yang besar, yang apa namanya, yang hebat ya, yang terpandang itu dari mereka Tuhan tidak pakai, bukan begitu ya. Tapi pada umumnya Tuhan justru menggunakan orang biasa, saudara. Kalau saudara pernah dengar nama pendeta Stephen Tong, itu orang biasa saja ya. Itu waktu dia masih muda, papanya sudah meninggal, mamanya janda ya, harus mengurus anaknya yang ada sekitar 7 orang ya, menjahit dan lain sebagainya ya, cari uang ya. Lalu anak-anaknya juga seperti Pak Stephen Tong, waktu masih muda sekali sudah kerja sendiri ya. Tapi kemudian akhirnya setelah menjadi hamba Tuhan, Tuhanku gunakan dengan cara yang boleh dibilang luar biasa sekali, saudara. Jadi Tuhan mempunyai cara sendiri menggunakan orang ya. Tuhan mempunyai cara sendiri menggunakan orang, saudara. Dan Maria ini orang biasa, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik ya, kalau saudara di dalam pembacaan ini tadi dan juga di dalam bagian-bagian Injil yang lain, saudara melihat di sana Maria ini masih perawan, masih gadis perawan, masih murni, saudara. Belum pernah menikah, belum pernah tidur dengan laki-laki, saudara. Ini yang kedua yang perlu kita angkat di sini, saudara. Dan ini sebetulnya hanya membuktikan bahwa seseorang yang mau digunakan Tuhan untuk tugas tertentu, dia mestilah layak, ya, mestilah layak kan. Jadi kalau saudara punya barang-barang di rumah, setiap barang itu ada kegunaannya masing-masing kan. Saudara punya emas ya, perhiasan ya, cincin berapa gram begitu ya, 24 karat gitu ya. Tapi simpannya di tas yang sudah rusak ya, tas itu disentuh sedikit saja sudah bisa robek begitu kan. Tidak bisa, saudara. Kalau emasnya itu mahal harganya, mesti tempatnya harus bagus kan. Bila perlu dikunci kan, sehingga tidak gampang dicuri orang ya. Tapi ada tempat-tempat ada barang-barang tertentu di rumah kita untuk keperluannya masing-masing kan. Misalnya kloset ya, itu dia mempunyai fungsi sendiri kan. Dia selalu kotor memang fungsinya dan selalu dibersihkan kan, begitu saudara. Ya, tubuh kita ini pun mempunyai fungsinya masing-masing. Kaki ini selalu memang merasakan apa namanya, hal yang apa namanya, di bawah sana ya, dia bisa menginjak kotoran ya, bisa gampang kotor dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan kepala kita itu pasti berbeda, saudara. Tetapi dalam prinsip pelayanan Tuhan, saudara, satu prinsip penting yaitu bahwa orang yang digunakan oleh Tuhan itu mestilah dia layak untuk tugas ya tertentu yang Tuhan sudah persiapkan, dan melahirkan juru selamat ya, juru selamat yang tidak berdosa ya, Yesus Kristus yang tidak berdosa, yang suci, mestilah butuh seorang perawan yang masih suci. Tidak boleh seorang janda ya, tidak boleh seorang yang sudah menikah beberapa kali atau sudah melahirkan anak beberapa kali. Tidak boleh, saudara. Apalagi tidak boleh dari seorang pelacur kan, begitu. Jadi saudara, Maria gadis yang masih perawan. Itu yang kedua yang kita lihat. Lalu yang ketiga, saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam ayat yang ke-34 dan 38, saya membaca di sana ya. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saya akan membaca dari ayat 33 saja ya, biar mungkin ayat 32 ya. Ini kata malaikat ya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lalu ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Perhatikan baik-baik, dia terkejut di sini, saudara. Tentu di sini bukan terkejut biasa ya. Coba saudara pikir, seorang gadis perawan belum pernah berhubungan dengan laki-laki, tiba-tiba hamil.
bagaimana perasaannya saudara? Pasti malu kan? Loh, ini belum pernah pacaran, belum ya memang waktu itu ada hubungan dengan Yusuf ya, tetapi belum ada hubungan suami istri ya. Belum pernah disentuh laki-laki, tapi kemudian menjadi hamil. Ini sesuatu yang saya kira itu di luar pemikiran daripada Maria. Dan dia kaget. Bagaimana mungkin itu terjadi sedangkan aku belum bersuami? Tapi saudara, dalam perkataan ini saudara lihat dia menggerutu atau protes. Di dalam perkataan ini tadi ada gerutu, ada protes. Tidak saudara, dia menerima di sini. Cuma dia kaget. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tapi dia tidak marah saudara. Ya kalau katakanlah wanita yang agak sombong begitu kan mungkin ngamuk ya. Tidak peduli kamu malaikat, kurang ajar kamu ya. Saya enggak menikah masa bisa hamil ya. Kamu ini kurang ajar sama saya kan, bisa begitu saudara. Tapi Maria berkata apa? Begitu halus jiwanya saudara ya. Sekarang wanita-wanita media sosial sekarang ini jarang yang halus jiwanya saudara. Saudara bisa baca postingan-postingan orang kan di Facebook ya, atau di media sosial apa Instagram atau apa begitu kan. Ini jiwanya begitu halus saudara. Ini lebih halus dari orang Jawa ya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, perhatikan betapa jiwanya halus saudara. Lalu kita melihat ayat 38 ya. Saya mungkin membaca dari ayat 36 saja. Ini perkataan malaikat ya. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, ini jawab Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tidak ada perdebatan di sini. Dia tahu ini kehendak Tuhan, ya, Tuhannya, rajanya, ya. Dan dia tahu bahwa malaikat itu adalah pesuruh Tuhan yang menyampaikan perintah Tuhan kepada dia. Dia tidak protes sedikit pun. Apa katanya? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya aja waktu menyerahkan diri jadi hamba Tuhan saudara, tidak kayak gitu. Jauh sekali sama Maria ini saudara. Saya pertama kali merasakan gerakan Tuhan dalam hati saya, beban untuk jadi hamba Tuhan itu pas saya ada di Sumba Barat waktu itu saudara. Itu tahun 91 kalau tidak salah. Itu masih muda sekali saya ya. Tahun 91 tapi saya lawan. Saya lebih suka main musik rock ya. Wah, jadi gitaris rock kan bagus sekali kan. Wah, kelihatan hebat kan begitu ya. Main band kan hebat. Lalu yang kedua panggilan yang cukup keras dalam hati saya itu sekitar tahun 94. Itu saya sudah ada di Malang. Sudah ada di Malang saudara tahun 94. Tapi saya lawan. Tetap lawan. Saya tetap ingin mengejar cita-cita saya sendiri saudara. Saya pingin sekali jadi bintang musik rock begitu kan. Main gitar kan. Wah, panjangkan rambut, pakai celana jeans kan, itu kaos oblong kan bagus sekali. Sepatu bus gitu kan bagus. Nah saudara, akhirnya tahun 97 waktu saya sedang bekerja di Kota Pandaan di sebuah perusahaan roti ya, saya jadi pengawas di bagian produksi di sana. Di sana saya tidak bisa tahan lagi. Beban begitu kuat dan saya putuskan saya harus berhenti dari pekerjaan, menyerahkan diri full time jadi hamba Tuhan. Kemudian ikut gerakan karismatik dulu, kemudian baru kenal dengan gereja Eleos, STT Salem, lalu kemudian ke GRI. Kemudian saya buka, setelah selesai dari Salem, saya buka pelayanan sendiri, lalu kemudian gabung dengan GRI. Gitu. Ini gereja ini sekarang, kan begitu. Jadi prosesnya panjang, bayangkan dari tahun 91, 97 baru menyerahkan diri. Saya ini keras kepala, saudara. Nah Maria ini, baru dengar suara malaikat, ya. Baru bicara. Dia bilang apa saudara? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wah, hatinya begitu lembut. Hatinya begitu gampang untuk diberitahu oleh Tuhan saudara. Banyak orang Kristen keras kepala. Sudah tahu dosa, sudah tahu salah, keras kepala saudara. Sudah tahu ditegur berulang-ulang, keras kepala saudara. Ada satu pendeta saudara, itu ajarannya nyeleneh ya. Nyeleneh itu orang Jawa bilang itu, bahasa Indonesianya itu aneh ya. Ya. Dia bilang apa? Yesus itu ya, waktu mau lahir ke dunia ya, waktu inkarnasi 2000 lebih tahun yang lalu, itu Yesus kealahannya itu dimatikan oleh Allah Bapa. Loh, Allah kok bisa mati? Kealahan Yesus dimatikan oleh Allah Bapa katanya.
Ini pendeta ngawur luar biasa ya. Dan ini pengikutnya banyak ya. Itu khotbahnya di mana-mana, saudara. Mungkin saudara juga sering dengar dia di radio, saudara. Tapi saya tidak sebut nama di sini, saudara. Nanti setelah khotbah, saudara tanya saya akan kasih tahu ya. Tetapi saya pernah sudah berulang-ulang mengkritisi orang ini secara terbuka di video-video YouTube saya. Saudara bisa lihat di video-video YouTube saya. Lalu dia berkata, Yesus keluar dari Allah Bapa, terputus, terpisah dari Allah Bapa. Ini ajaran apa ini? Dia mengajarkan Yesus yang bisa terpisah, bisa terputus dari Allah Bapa. Dan kalau Yesus mau, katanya, itu bisa memberontak kepada Allah Bapa. Wah, ini ajarannya aneh sekali. Sudah banyak pendeta, banyak gereja yang tegur, ajaranmu itu aneh, ajaranmu itu sesat, bertobat. Bukan hanya gereja reform ya, kalau kita reform memang doktrinnya keras ya. Bukan hanya orang reform, orang Pentakosta karismatik, dia dari kalangan Pentakosta karismatik. Orang Pentakosta karismatik sendiri bilang ajaranmu itu sesat. Katolik bilang ajaranmu itu sesat. Ortodoks, gereja ortodoks itu bilang ajaranmu sesat. Semua gereja bilang sesat. Tambah bangga dia. Dia bilang teologi itu berkembang. Kamu yang itu, apa namanya, yang otakmu terlalu sempit, hanya merujuk kepada ajaran Bapak gereja dan lain sebagainya. Katanya begitu. Nah, ini orang keras kepala, saudara. Beda jauh sama Maria ya. Dan bagi saya, orang yang keras kepala semacam ini sudah sesat, keras kepala, dia bukan orang Kristen sejati. Mati tidak mungkin masuk surga, saudara. Orang sesat tidak ada tempat di dalam kerajaan surga, saudara. Jelas, clear ya. Tetapi perhatikan Maria, saudara. Perhatikan Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini hanya membuktikan Maria ini mempunyai jiwa yang agung luar biasa. Hatinya begitu lembut, begitu gampang diberitahu oleh Tuhan, saudara. Begitu lembut, begitu agung jiwanya. Tentulah dia perempuan yang sangat mulia sekali. Maka Tuhan ketika memilih wadahnya untuk melakukan satu pekerjaan yang suci, yang mulia, yaitu melahirkan juru selamat, dia tidak salah memilih. Dia memilih orang yang memang sudah dipersiapkannya. Wanita yang begitu agung, begitu baik, begitu lembut. Nah, saudara, mari kita melangkah di dalam bagian yang kedua. Kalau Maria begitu agung, begitu baik, begitu lembut, apakah Maria ini orang berdosa atau tidak? Nah, ini pertanyaan penting yang saya mau kupas sekarang. Apakah Maria itu orang berdosa atau tidak? Sama seperti kita. Ataukah sejak lahir dia suci, sampai mati dia suci, ya? Sehingga dia layak melahirkan juru selamat, saudara. Di dalam pandangan gereja Katolik, saudara, ada tiga pendapat mereka tentang Maria. Yang pertama, mereka, itu gereja Katolik berkata, Maria itu bebas dari dosa sejak lahir. Ya, saya ulang ya. Maria bebas dari dosa sejak lahir, berarti Maria tidak mewarisi dosa asal dari Adam. Dia bersih suci sejak lahir ya. Kenapa demikian ya? Karena Yesus harus lahir dari perempuan yang suci tidak berdosa. Karena Yesus harus lahir dari perempuan yang suci tidak berdosa, maka ibunya pun harus suci tidak berdosa. Maka dengan demikian mereka menegakkan satu doktrin mengenai ketidakberdosaan Maria. Atau Maria itu suci dari lahir sampai mati. Pertama ya. Lalu yang kedua, saudara, gereja Katolik juga mempercayai bahwa setelah mati ya, setelah badannya mati, ya mati jasmani ya Maria, kemudian tubuh dan jiwanya yang mati itu, saudara, itu diangkat ke surga. Sama seperti di dalam Perjanjian Lama Tuhan mengangkat Henok dan Elia ya, begitu. Jadi diangkat ke surga begitu. Dan di surga saat ini Maria dijadikan sebagai ratu dari segala sesuatu. Ya, the queen of everything ya, ratu dari segala sesuatu begitu. Itu yang kedua pemahaman daripada gereja Katolik. Lalu yang ketiga, gereja Katolik juga percaya bahwa Maria sebelum melahirkan Yesus adalah gadis perawan. Setelah Yesus lahir, Maria tetap perawan. Seperti itu. Jadi sebelum melahirkan Yesus dia perawan, sesudah lahirkan Yesus juga tetap perawan. Saudara.
Jadi ada lagi sebetulnya pandangan-pandangan yang lain, tapi saya hanya mengutip tiga pandangan ini, saudara. Dan sekarang saya tidak akan menanggapi dua pendapat yang lain, dua pandangan yang lain, tetapi saya hanya akan menanggapi poin yang pertama, yaitu bahwa Maria bebas dari dosa. Ya, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apakah betul Maria bebas dari dosa? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara. Pertama-tama dalam Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47. Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47 dikatakan di sana, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Perhatikan baik-baik, saya ulang ya. Lalu kata Maria, ini setelah dia bertemu dengan malaikat ya. Ya, lalu dia Maria berdoa ya. Ya. Berdoa dalam bentuk ya puji-pujian kepada Tuhan ya. Dia berkata begini, ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Perhatikan istilah juru selamatku. Loh, Maria di sini berarti punya juru selamat apa enggak? Dia berkata, Allah juru selamatku. Dia punya juru selamat ya. Dia sebut Allah juru selamat. Berarti dia kalau enggak ada juru selamat, dia selamat apa enggak? Nah, kenapa tidak selamat? Ketidakselamatan kita hanya satu penyebabnya, yaitu dosa. Kalau Anda tidak berdosa, selalu selamat. Adam dan Hawa di Taman Eden, kalau tidak berdosa, tetap selamat atau tidak? Ya, tetap selamat. Justru karena berdosa, maka tidak selamat. Harus mati. Maka perlu juruselamat. Dan di sini Maria berkata, Allahku juruselamatku. Dia butuh juruselamat, saudara. Berarti Maria rasa diri orang berdosa. Ini bantahan yang pertama ya. Jadi Maria itu orang berdosa ya. Bukan orang tidak berdosa. Orang berdosa ya. Yang pertama, mari kita membuka sekarang Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Ini ayat yang terkenal, saudara. Roma 3 ayat 23 saya akan membacakan. Dikatakan di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan baik-baik. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Nah, pertanyaan saya, Maria orang atau bukan orang? Orang. Berarti dia berdosa atau tidak? Nah, kalau Maria dikatakan tidak berdosa, ini Alkitab bohong berarti kan? Dikatakan di sini semua orang berdosa ya dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau Maria tidak berdosa, berarti ayat Alkitab ini jadi bohong jadinya. Ternyata ada yang tidak berdosa, yaitu Maria, saudara. Tetapi Alkitab tidak bohong. Berarti Maria termasuk orang. Kalau dia termasuk orang, maka dia juga berdosa. Sama seperti kita semua ya. Ini argumentasi yang kedua. Mari kita lihat sekarang argumentasi saya yang ketiga ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Roma pasal 5 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, saudara. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan baik-baik. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ini maksudnya oleh satu orang siapa ini? Adam ya, ini Adam. Sebetulnya kalau mau lebih detail, Hawa ya, dari Hawa kemudian Adam kan. Tetapi mengapa Adam yang disebut ya? Mengapa Adam yang disebut, di bagian lain itu dikatakan Adam? Mengapa, saudara? Karena yang menjadi wakil manusia di Taman Eden, yang berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan ciptaan lain, itu adalah Adam. Adam diciptakan sebagai pemimpin ya, menjadi wakil ya, yang mewakili manusia, dan Hawa sebagai penolong yang sepadan. Maka kejatuhan Hawa ya kejatuhan Adam. Maka istilah teologi selalu disebut bukan kejatuhan Hawa tapi kejatuhan Adam. Dosa masuk tidak disebut melalui Hawa tapi selalu melalui Adam ya. Jelas ya? Jadi dikatakan di sini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Artinya dosa masuk melalui Adam, adanya dosa berarti kematian, maut ya. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang.
maut itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, karena Maria adalah orang, maka dosa yang masuk melalui Adam juga menjalar kepada Maria. Maria tidak dikecualikan di sini. Sama sekali tidak ada dukungan Alkitab yang mengatakan Maria lahir sejak lahir itu tidak berdosa, ya, tidak mewarisi dosa asal Adam, dilahirkan secara suci. Tidak saya temukan satupun ayat Alkitab di sini. Tidak ada satupun. Tetapi Alkitab menegaskan semua orang berdosa dan Hawa dan Maria adalah orang, ya, maka manusia maka Maria berdosa, ya. Ini secara logis saja itu gampang untuk dicernakan, saudara, ya. Logikanya kan begini, semua orang berdosa. Premis yang kedua, Maria adalah orang. Kesimpulan, Maria berdosa. Saya ulang, ya. Semua orang telah berdosa. Maria adalah orang. Kesimpulannya apa? Maria berdosa. Logika yang sederhana kan jelas. Nah, saudara-saudara, tetapi Alkitab memberikan satu pengecualian, ya, yaitu ada satu orang tertentu yang tidak berdosa. Tetapi orang ini bukan hanya manusia saja, tetapi juga Allah sepenuhnya pada saat yang sama, ya. Jadi dia mempunyai sifat ilahi sepenuhnya, sekaligus dia mempunyai sifat manusia. Jadi sifatnya ada dua. Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Siapa ini? Manusia yang artinya di dalam kemanusiaannya sama dengan kita semua, tetapi dia mempunyai sifat yang lain, yaitu sifat ilahi yang tidak sama dengan kita. Dialah Yesus Kristus. Saudara bisa membaca itu dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, ya. Saya akan membuka Ibrani pasal 4 ayat 15. Dikatakan di sana, Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, perhatikan baik-baik, itu istilah imam, I-nya huruf besar, ya. Lalu B, ya, besar itu B-nya huruf besar juga. Jadi ini merujuk kepada imam besar, yaitu Yesus Kristus, ya. Kalau saudara lihat judul perikop Indonesia, jelas di sana Yesus sebagai imam besar. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, Yesus itu adalah pengecualian. Mengapa Yesus adalah pengecualian? Karena Yesus, ya, tidak diwakili oleh Adam. Walaupun Yesus mempunyai natur manusia sepenuhnya, ketika dia lahir ke dalam dunia, dia mempunyai jiwa manusia, tubuh manusia, tapi dia tidak diwakili Adam. Ya. Mengapa tidak diwakili Adam? Karena pribadi Yesus bukan pribadi manusia. Saudara tahu apa itu pribadi? Saya ini satu pribadi, ya. Kalau satu pribadi minimal, ya, ini saya memberikan penjelasan sederhana, ya, ketimbang saya terlalu filosofi, saudara juga nggak paham nanti, kan, ya. Kalau saya satu pribadi berarti saya yang sadar keberadaan diri saya, kan, sehingga saya boleh berkata ini aku dan kalian sedang mendengarkan khotbah saya, kan, begitu. Jadi sadar bahwa saya adalah satu pribadi sendiri yang punya kesadaran. Saya sadar bahwa saya berpikir, saya sadar bahwa saya berbeda dengan mimbar ini, berbeda dengan alat musik ini, berbeda dengan saudara-saudara semua. Itu namanya pribadi, ya. Pribadi. Nah, Yesus ini, saudara, ini penting sekali, saudara. Dan mungkin di khotbah-khotbah Natal pada umumnya saudara mungkin enggak mendengar ini, kan. Ada banyak khotbah Natal kan tidak terlalu dalam membahas doktrin Kristen. Yesus ini dia bukan pribadi manusia. Dia tidak punya pribadi manusia. Memang dalam kemanusiaannya dia jiwa manusia sepenuhnya ada dan tubuh manusia seutuhnya ada sama seperti kita, tapi pribadinya bukan pribadi manusia. Tapi pribadi kedua Allah Tritunggal, Sang Logos, Sang Firman, yang dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jadi pribadi Yesus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, Allah Anak, ya. Jadi Allah kita itu ada tiga pribadinya, ya. Bukan satu pribadi mutlak, tidak ada itu, ya.
Jadi itu keliru ya, atau bahkan sesat kalau mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Ini kacau ajaran ini ya. Bapa ya sendiri, Yesus sendiri, Roh Kudus ya sendiri pribadinya. Kalau Bapa adalah Yesus, nah pertanyaan penting. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Kalau Bapa adalah dirinya sendiri, kan bohong-bohongan ya. Bapa, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Betul-betul dia berdoa kepada Bapa pribadi pertama Tritunggal. Yesus pribadi kedua, Sang Logos, Sang Firman, dan Roh Kudus pribadi ketiga. Berbeda ketiga pribadi ini, tapi berada dalam satu hakikat yang sama, identik. Tidak bisa dipisah. Maka Allah kita satu hakikat, tiga pribadi yang berbeda. Karena ada Allah yang satu hakikat, tidak bisa dipisah dengan tiga pribadi yang berbeda, maka Allah kita bisa mengasihi ya. Allah Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa, Roh Kudus mengasihi anak. Ketiga pribadi ini saling mengasihi. Maka Allah kita adalah kasih. Kalau Allah itu hanya satu pribadi saja, bagaimana kasih bisa diwujudkan? Dia mengasihi siapa? Objek kasih siapa? Tidak ada kan, saudara? Nah inilah keunggulan Allah Kristen kita, Allah Tritunggal. Nah saya kembali lagi, Yesus Kristus itu pribadinya pribadi ilahi. Pribadi kedua Allah Tritunggal. Tidak mempunyai pribadi manusia. Karena Yesus tidak memiliki pribadi manusia, maka dia tidak layak diwakili oleh Adam. Karena tidak layak diwakili oleh Adam, maka Yesus bebas dari dosa asal. Maka Yesus tidak berdosa. Jelas ya? Clear ya? Yesus tidak berdosa. Karena dia bukan pribadi manusia. Jadi dosa Adam tidak bisa diwariskan kepada Yesus. Di dalam kemanusiaannya. Maka kemanusiaan Yesus itu suci sepenuhnya, tidak berdosa. Ya, saya sedikit menjelaskan buat saudara biar enggak keliru memahami. Yesus itu mempunyai dua sifat yang memang berbeda. Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Dua sifat ini bersatu dalam satu pribadi logos tadi itu yang saya sudah jelaskan tadi. Bersatu tapi tidak bercampur, tidak berubah, ya. Tidak sama seperti kalau saudara bikin kopi ya, campur kopi, gula sama air, nanti jadi air kopi kan? Sudah bercampur saudara, tapi persatuan kedua natur Kristus, natur Allahnya dan natur manusianya itu tidak bercampur, tidak berubah, tetapi tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tidak terbagi, tidak terpisah, tetap bersatu dalam satu pribadi. Nah ini uniknya ya, dan saya kira khotbah minggu lalu saya sudah menjelaskan contoh-contoh semacam ini kita bisa temukan sebetulnya dalam kehidupan kita kan. Misalnya Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Satu Alkitab tidak bisa dipisah, tapi bisa dibedakan dengan jelas? Bisa. Sama seperti kita. Saya adalah tubuh dan jiwa. Tubuh saya bukan jiwa saya, jiwa saya bukan tubuh saya. Bersatu dalam satu pribadi saya, tetapi bisa dibedakan dengan jelas, tidak bercampur, tidak berubah. Tubuh tidak mungkin jadi jiwa, jiwa tidak mungkin jadi tubuh. Tapi tidak bisa dipisah. Kalau dipisah, tubuh saya seonggok daging yang mati kan, dan roh saya atau jiwa saya hanyalah jadi jiwa yang melayang-layang saudara. Seperti itu ya. Jadi Yesus tidak berdosa. Maka kalau kita bicara kemanusiaan Yesus, hanya dia yang tidak berdosa karena dia tidak diwakili oleh Adam. Ya, jelas ya, clear. Maka kita kembali kepada Maria sekarang. Maria lewat pembuktian-pembuktian Alkitab yang saya sudah bahas tadi. Ini cuma 3 ayat tadi yang saya buka saudara. Masih kalau saudara teliti dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan begitu banyak fakta Alkitab yang mengatakan bahwa semua manusia berdosa termasuk Maria. Maka Maria adalah orang berdosa ya. Maria bukan tidak berdosa, dan oleh sebab itu Maria tidak layak untuk disembah. Maria tidak layak untuk dikatakan dia adalah ratu sorga. Maria juga tidak layak untuk dikatakan bahwa dia sebelum melahirkan Yesus adalah perawan, sesudah melahirkan Yesus tetap perawan. Loh, kalau orang sudah melahirkan, logisnya dia sudah enggak perawan kan? Melahirkan kok masa masih perawan kan begitu. Jadi logikanya bagaimana kalau sebelum melahirkan perawan, sesudah lahirkan Yesus tetap perawan? Ini logikanya bagaimana? Seperti itu saudara. Bahkan saya sendiri dalam tafsiran saya dan sebagian besar ya teolog reform itu saya kira sama dengan apa yang saya tafsirkan, itu bahwa setelah Yesus lahir ya Maria dan Yusuf hidup sebagai suami istri,
Dan setelah itu Maria dan Yusuf masih punya anak-anak yang lain, anak mereka sendiri, ya, yang secara jasmaniah adalah anak hasil hubungan Yusuf dan Maria, saudara. Kalau saudara membaca ada surat Yudas di dalam Perjanjian Baru, kan? Itu Yudas siapa? Itu bukan Yudas Iskariot, saudara. Yudas Iskariot itu sudah mati, ya, bunuh diri setelah dia tahu Yesus mati, ya. Kemudian dia menjadi terlihat seperti menyesal, lalu dia mati, saudara, bunuh diri, gantung diri, lalu jatuh, ususnya itu tidak tahu ketusuk apa, lalu terburai keluar isi perutnya, saudara. Itu Yudas. Yudas binasa. Tapi Yudas siapa yang disebut di dalam kitab Perjanjian Baru yang menulis kitab Yudas? Itu Yudas saudara Tuhan Yesus. Sama dengan Yakobus, ya, ada surat Yakobus kan di dalam Perjanjian Baru. Itu bukan Rasul Yakobus saudara Yohanes, Rasul Yohanes bukan. Rasul Yakobus saudara Yohanes sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Yakobus siapa ini? Yakobus saudara Tuhan Yesus, anak Yusuf dan Maria. Saudara. Saudara Tuhan Yesus itu, saudara. Jadi tidak benar kalau dikatakan Maria perawan sebelum melahirkan, tetap perawan sesudah melahirkan. Nah, itu tidak ada dukungan Alkitab, ya, di dalamnya, saudara. Nah, maka saudara, saya akan membuat kesimpulan sekarang. Kita sebagai orang Kristen, bagaimana harus memikirkan dan merenungkan perihal Natal ini, jikalau dilihat daripada pembahasan saya tentang Maria tadi, saudara. Intinya adalah yang pertama-tama dan terpenting, bahwa ketika kita memperingati Natal, tokoh sentral, tahu sentral ya, tokoh utama yang pokok harus Yesus Kristus. Gak boleh orang, termasuk Maria, tidak boleh, ya, saudara. Harus Yesus Kristus. Di luar daripada Yesus Kristus, khotbah Natal itu sia-sia semuanya, tidak ada guna, saudara. Karena tokoh sentral di dalam Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Kitab Wahyu, ya, Perjanjian Baru, ya, tokoh sentral di dalam sejarah gereja Kristen, siapa yang harus dikhotbahkan, siapa yang harus diberitakan, siapa yang menjadi Tuhan daripada gereja, pemimpin gereja, itu hanya Yesus Kristus. Maka khotbah Natal yang benar, yang beres itu adalah khotbah Natal yang mengkhotbahkan Yesus Kristus, yang menjadikan Yesus Kristus sentral, bukan Maria. Ya, sampai disebut Maria ratu surga. Tidak benar itu, saudara. Harus Yesus yang jadi sentral. Maka khotbah saya ini tadi menegaskan bahwa Maria orang berdosa sama seperti kita. Maka yang sentral siapa? Harus Yesus Kristus. Harus Yesus Kristus, saudara. Itu yang paling pokok dan paling penting, ya, saudara. Maka dengan demikian, saudara kalau pulang dari sini nanti boleh memikirkan. Saudara jalan ke mall, ya, ada yang mungkin jalan-jalan ke MOG, ya, ada yang ke Matos. Lihat, wah, apa namanya itu, ya, semacam ya patung atau apalah begitu, boneka, ya, begitu, ya, Sinterklas gitu, ya, pakai topi merah-merah, ya, begitu, ya, lalu ada acara Sinterklas bersama anak-anak, bagi-bagi hadiah. Itu hanya apa namanya menyelewengkan, ya, tokoh sentral Natal dari Yesus Kristus, lalu kemudian mengangkat Sinterklas yang tidak ada hubungannya dengan Natal, ya, tidak ada hubungan dengan Natal, itu menjadi penting. Yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Natal menjadi penting, saudara. Nah, saudara-saudara kalau punya anak nanti, ya, kalau ada undangan, ayo pesta Sinterklas, Natalan dan Sinterklas, bagi-bagi hadiah. Saudara tidak usah ikut ke sana, untuk apa? Ya. Natal itu bukan masalah Sinterklas. Natal juga bukan masalah pohon pohon Natal. Pohon Natal itu penting sih untuk Natal apa enggak sih? Penting apa enggak? Boleh ada, boleh tidak ada. Kalau ada ya enggak apa-apa, ya. Saudara pasang lilin, pasang lampu kelap-kelip, ya, itu menyimbolkan saya supaya bercahaya di dunia yang berdosa. Kalau enggak ada ya enggak masalah, saudara. Enggak ada masalah. Ya. Pohon Natal itu muncul abad ke-16 di Jerman pertama kali. Ya. Mereka membentuk pohon cemara lalu dihias. Lalu ketika orang Jerman, ya, kemudian berpindah ke Amerika, beremigrasi ke Amerika Serikat, ya, setelah Columbus menemukan benua Amerika Serikat, saudara,
itu tradisi pohon Natal menyeberang ke Amerika Serikat lalu ke seluruh dunia. Lalu kita ikut-ikutan pasang pohon Natal ya. Kalau zaman dulu di Sumba kan tidak ada jauh dari pohon cemara ya, begitu ya. Mereka ambil pohon pisang. Jadi pohon pisang itu yang dihias, saudara. Yang tidak apa-apa asal itu jangan menjadi sesuatu yang pokok ya. Menjadi sesuatu yang pokok. Tadi kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Kalau dalam pikiran kita ini kurang ajar ini. Masa nyanyikan lagu Malam Kudus, lampu tidak dimatikan lalu tidak ada penyalaan lilin. Ini enggak sempurna Natal ini, salah. Siapa bilang Natal bergantung kepada lilin? Justru lilin yang harus bercahaya siapa? Lilin yang dibakar atau kita? Kita. Kita, saudara, bukan lilin yang dibakar, itu salah. Ya. Jadi banyak hal yang tidak penting sebetulnya sih dalam Natal ini yang banyak orang Kristen ini terlalu ini. Termasuk pesta-pesta Natal ya, termasuk apa namanya bagi-bagi hadiah. Itu termasuk yang paling konyol bagi saya itu tukar-tukar kado ya. Itu ada sekolah teologi itu suka sekali tukar-tukar kado Natal ya begitu ya, bungkus-bungkus, hias-hias, lalu nanti ada tukar-tukaran begitu ya. Seperti itu saudara. Loh, yang harus dapat hadiah Natal itu siapa? Kita atau Tuhan Yesus? Orang Majus membawa hadiah kepada Yesus, mereka menyembah, bawa emas, kemenyan dan mur saudara. Bukan apa namanya minta hadiah untuk kita saudara. Seperti itu. Jadi banyak hal yang kacau sebetulnya sih saudara. Dan ini hanya menyebabkan kita orang Kristen memikirkan kembali makna Natal yang sesungguhnya. Kembali kepada Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, Natalmu sia-sia sama sekali. Tidak ada guna, saudara. Maka biarlah kita pulang dengan pemahaman ini. Dan kita boleh dicerahkan. Dan kita boleh bergembira, bersuka cita. Bukan karena baju baru. Bukan karena hadiah Natal. Bukan karena Sinterklas. Bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia, sudah menjadi juru selamat kita. Dan siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat, pasti tidak akan dibuang. Dari sejak dia percaya sampai selama-lamanya Tuhan tidak akan buang. Saudara, Tuhan tidak akan buang. Dan Tuhan pasti menyelamatkan dia. Bila kita menjadi orang Kristen yang demikian, mari kita tundukkan kepala.